sini di Taman Indi yang aku penasaran banget ada keramaian apa sih di Taman Indi. Nah, aku juga penasaran, pengen tahu nggak di dalam ada apa? Ternyata di dalam ada acara BCA Expo pertama kali di Kota Malang. Nah, apa sih isinya di dalam tersebut? Yang pasti ini kali ini Bursa One Shopping. Perempuan mana pasti pengen banget dengar kata-kata shopping kan? Penasaran mau kayak apa? Langsung aja kita masuk yuk. Di sini kalau kalian tahu teman-teman, di sini ada sekitar 15 merek mobil yang bisa kamu lihat di pameran BCA Expo. Enggak hanya 15 mobil aja, tapi di sini juga ada 7 merek motor. Penasaran seperti apa? Langsung aja yuk kita jalan. Ini guys, mobil kesayangan gue. Yang pastinya di sini promonya luar biasa di BCA Expo pertama kali di Kota Malang. Oh my god. Aduh guys, kalian pengen punya mobil impian kayak mobil yang aku pegang ini, langsung aja deh. Dari tanggal 27 sampai tanggal 28 ada di BCA Expo di Taman Indi. Halo Mas, namanya siapa? Mika. Mas Mika, sebagai manajer bagian di Malang ya? Iya, KKB. Malang, kita mau tanya-tanya dulu dong. Di sini sudah tempat untuk pembayaran DP ya? Iya. Area untuk tuker souvenir, registrasi SPK, punya KKB lah. Oke, berarti ini di sini untuk tanda jadi? Tanda jadi ada di dealer. Setelah dari dealer, SPK baru diregistrasi di sini untuk tuker souvenir. Oke, ya pastinya itu hari ini dari tanggal 28 sampai tanggal 29 dapat diskon nggak? Dapat. Kalau SPK hari ini sama tanggal 29, diskon administrasi sebesar 1 juta rupiah. Terus bunga khusus 3,29% untuk tenor 1 tahun. Wow. Kita lagi ada di dalam ruangan. Di sini adalah fasilitas-fasilitas dari Bank BCA. Ada apakah di sini fasilitasnya? Langsung kita lihat ke belakang. Ada BCA Asuransi. Ada BCA Life. Ada BCA Syariah. Ada BCA Sekuritas. Ada KPR BCA. Oke guys, hari ini gak hanya pameran mobil dan juga motor dan juga tentang BCA, tapi hari ini di belakang sudah ada lomba dancer. Seperti teman-teman aku di belakang ini, dari mana? Dari. Yeay, kamu sudah tampil? Oke, yang pasti aku boleh dong lihat tunjukkan kamu dancer sedikit aja, boleh dong? Oke, let's go! Bisa tuh begini, coy. Oke, thank you ya. Semoga kalian menang ya. Guys, you know that? Di belakang ini untuk kulinernya. Penasaran? Mumpung lapar belum makan, kita cobain. Oke, let's go. Pengen nyobain makanan di BCA Expo yang kan yang spesial pastinya. Aku pengen original yakiniku. Original yakiniku, Rp86.000. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa pakai cash. Pakai flash. Benar. Berarti isi dulu flashnya teman-teman, jangan salah. Kalau di BCA Expo bukan pakai duitnya. Benar. Ya, tapi harus pakai kartu flash. Ya Allah, terselamatkan guys ya. Karena tadi kita kebawa flash atau debit. Nah, di sini harus bayar harus pakai debit atau pakai flash. Jadi nggak bisa pakai duit ya. Jadi harus pakai. Silakan, Mas. Halo guys. Sekarang kita waktunya mau makan siang. Tadi udah jalan-jalan lihat isi acara BCA Expo. Waktunya isi perut. Ternyata di sini banyak banget makanannya, tapi aku pilih salah satu. Ya, kita kasih. Oke guys,
Dan inilah akhir dari perjalanan kita di BCA Expo pertama kali di Kota Malang tentunya, yang dimana one stop shopping. Dua hari dari tanggal 28 sampai tanggal 29 yang ada di Taman Indi. Semuanya sudah kita lihat, semua sudah kita cobain makanannya yang pastinya lezatos banget. Dan buat kalian jangan lupa di share ya, dan juga di like dan juga di subscribe. Bye.